Kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid kita dan kita nak melihat tadi kita telah sebut di permulaan tadi tentang alif lam mim. Yang ini kita nak kongsikan pada hari ini iaitu hukum mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim harfi muthaqqal. Bagaimana cara baca dia? Cara bacaan dia ialah dipanjangkan bacaan itu sebanyak 6 harakat dan juga perpindahan lam kepada mim tu dia ada sabdu kan. Contohnya ayat yang pertama halaman 411 permulaan surah Luqman yang kita baca pada hari ini. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh tak? Lam tu 6 harakat. Lepas tu dengung tu dia tu kat mana dengung tu otak tu lam tu ejaan dia lam alif mim bertemu dengan mim ya mim tu kat situ punya mim bertemu dengan mim kan dengung dua harakat alif lam mim cara baca dia sama juga dengan kita selalu baca yang awal Al-Baqarah tu kan. Sama 6 harakat. Nama dia apa? Nama dia mad lazim harfi. Sebab apa harfi? Sebab dia huruf-huruf. Huruf muqatta'ah kan. Muthaqqal, berat. Kenapa berat? Sebab dia ada sabdu tadi tu. Ataupun dia ada bertemu mim dengan mim tadi kan. Lam. Itu. Jadi berapa harakat? 6 harakat. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih.